Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel kami, dan pada video kali ini kami berada di garasi Pak Arianto Kudus, di mana kemarin pada hari Sabtu kedatangan satu armada second lagi, yaitu armada dari Virgo Trans. Coba kita lihat-lihat armada tersebut. Ini kondisi garasi pada hari ini ya, hari Minggu. Nah, ini armada Virgo Trans yang ditaruh di sebelah barat ya, menghadap ke timur. Satu armada berbodi Jetbus 3+, mesin Mercedes-Benz OH1626 air suspension. Ini armada tahun 2019. Dan PT Virgo Lintas Nusantara sendiri berada di Jalan Perkutut nomor 19A, Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa 2, Tangerang, Banten. Ini perusahaan didirikan pada tahun 2000 yang bergerak di bidang jasa transportasi. Dan ini kondisi armada sisi depan ya. Ini armada masih terlihat bersih, sangat terawat dan layak jalan ya. Platnya B7278 NGA, Kota Tangerang, Samsat, BSD ya, Serpong. Ini terlihat di sisi kaca atas ada stiker Jetbus 3+, HDD, stiker pariwisata, lalu di bandunya ada stiker Libra. Nah, ini ada emblem Adiputro, ada emblem Mercy, terus di bawah logo Mercy ada logo Adiputro ya, ini asli dari Adiputro bodinya. Ada stiker Virgo Transport, bumper Jetbus 3 generasi awal belum facelift. Ini di fog lampnya ada variasi warna merah, terus di headlampnya, lalu ini di spionnya ada stiker Mercy, ini di bandunya stiker Libra ya, julukannya Libra, Jetbus 3+, HDD, pariwisata. Ini keseluruhan bodi pakai warna dasar silver, lalu variasi garis abu-abu, abu-abu tua, lalu ini liverynya garis-garis hijau, kuning, merah, ada lambang burung ini ya, ini lambang dari Virgo Trans. Di samping kanan masih ada stiker Virgo Lintas Nusantara, ini nama PT nya dengan font warna biru, lalu V115 ini nomor bus waktu di Virgo Trans ya. Ini ada stiker Jetbus, emblem Jetbus Virgo Transport pakai font warna biru, ada stiker bus pariwisata, bodi Jetbus 3+, HDD. Ini terlihat ada lambang burung Virgo, terus ada stiker air suspension. Ini rodanya kanan kiri semua sudah pakai velg aluminium Alcoa ya. Ini livery garis seperti ombak, ada stiker Wonderful Indonesia, terus ini ada kontak person Virgo Trans. Ini baut rodanya ada 10 khas Mercy, terus ini pakai velg aluminium Alcoa. Biasanya memang tidak dikasih weldup ya kalau pakai velg aluminium Alcoa. Ini terlihat, nah ini speknya, ini 22,5 × 8,25, made in Hungary, jadi buatan dari negara Hungaria ini. Ini di kondisi sisi belakang masih bersih, masih utuh, lampu Jetbus 3, terus terlihat ada livery seperti huruf V ini ya, membentuk huruf V, lambang Virgo. Nah, ini masih ada stiker Mercedes-Benz, lalu ada nomor bus V115, ada stiker PT Virgo Lintas Nusantara, lalu kontak person, masih ada emblem Adiputro, dan livery sisi belakang membentuk huruf V warna merah, kuning, hijau. Nah, ini kondisi di sisi samping kiri ya, air intake-nya berada di sebelah kiri, memang Mercy. Lalu ini kisi-kisi mesinnya ada logo Mercy. Ini pintu belakang menembus sampai kaca, model swing ya, bukaannya model swing, ada stiker air suspensi, terus Wonderful Indonesia. Ini bodinya juga masih utuh sisi kiri,
Nah, ini pintu belakangnya swing ya. Ini juga masih ada stiker Virgo Lintas Nusantara, lalu nomor busnya V115. Ini kondisi di sebelah kiri. Ini armada siap layak digunakan untuk jalan ya. Secara keseluruhan eksteriornya masih bagus, masih layak jalan. Ini pintu depan model swing juga. Coba kita lihat-lihat masuk ke dalam ya. Sisi dalam kondisinya masih bersih. Ini dashboardnya, dashboard Mercy. Ini handle pegangan juga masih bersih. Mari kita lihat-lihat sisi dalam lainnya. Ini ada kotak P3K, terus ada water dispenser di belakang seat driver. Setir sudah palang 4, persneringnya juga sudah lurus. Mercy tahun 2019, Mercedes-Benz OH1626. Ini ada seat di depannya, ada dua seat. Terus ini seatnya pakai seat 22, 22 seat di sebelah kanan, lalu 20 seat di sebelah kiri. Di belakangnya ada 6 seat, jadi 48 seat. Terus di depan ada 2 seat, jadi 50 ya. Terus ini model cover AC-nya sudah ada USB-nya ya. Ini TV LED-nya ada 2 di belakang sama di depan. Ini juga ada terlihat stiker Virgo Trans. Jadi kesimpulannya, armada ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 body Jetbus 3 Plus HDD tahun 2019. Kondisi masih layak jalan. Ini misal kalau dibuat akap ya memang pasang toilet ya, karena memang belum ada toiletnya. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kritik serta sarannya bisa langsung tulis di kolom komentar.